Pemirsa, kita masuk ke segmen Pernik Ramadan. Pernik Ramadan kali ini kami akan mengajak Anda mengenai berkah Ramadan menjadi rutinitas dari komunitas Anak Kolong Pickers Indonesia. AKBI Teritori Banyumas bersama Forum Relawan Lintas Organisasi Fortasi Banyumas Raya bersama Lintas Komunitas melaksanakan giat berbagi ribuan takjil selama menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di perempatan lalu lintas Buntu Kemrancin Banyumas. Semi Kapten AKBI dalam bulan suci Ramadan 1445 Hijriah memilih kegiatan kali ini dilakukan di perempatan Buntu Kabupaten Banyumas karena wilayah tersebut dikenal dengan kemacetannya saat memasuki mudik Lebaran dan dilaksanakan di beberapa tempat nantinya seperti pertigaan Pasar Karanglewas dan lokasi-lokasi yang rawan kemacetan khususnya ngabuburit mendekati saat berbuka puasa. Lanjut, Semi adalah sebagai wadah untuk mengakomodir hobi minat dan bakat dari anggota keluarga besar FKPPI dan sebagai mitra dalam pelaksanaan kaderisasi keluarga besar FKPPI. Ya, mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Fortasi, juga Pak Edi Wahana sebagai one hub-nya AKBI juga. Kita memang tiap tahun selalu mungkin bikin bagi-bagi takjil. Jadi kita pusatkan memang sengaja di situ, karena memang kita tuh jalan utamanya pantura. Oh, itu aja. Terima kasih. Mas, sejauh mana nih pelaksanaan ini untuk masyarakat itu apa memang berguna ya buat mereka? Ya, alhamdulillah juga mereka selalu menganggap kita positif. Karena kita bicara anak motor, tapi yang memang dengan sosial. Nah, berikutnya setelah di sini kita akan di Puncen tanggal 6 April di Puncen Haji Barat. Sujud Miko, koordinator Fortasi yang ikut serta pelaksanaan pembagian takjil, menyatakan rutinitas giat pembagian takjil selalu diikuti oleh perwakilan beberapa organisasi relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Fortasi area Banyumas dan sekitar yang terdiri dari AKBI, MDMC, PWKT, Piston, MTA, PMI, Kokam, Rekap, Serayu Rescue, serta acara ini dapat terlaksana oleh dukungan rekan-rekan GWA Pers dan Mitra Kerja Banyumas. Edi Wahono, Pembina Forum Relawan Lintas Organisasi atau Fortasi, mengatakan bahwa jumlah anggota organisasi 35 yang tergabung di Forum Relawan yang merupakan tim relawan kemanusiaan yang tersebar di Provinsi Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak Kolong Bikers Indonesia bersama dengan tim Forum Relawan Lintas Organisasi Banyumas bersama-sama melakukan kegiatan bagi takjil dalam rangka menyongsong tahun baru Hijriah, adalah 1445 Hijriah, di mana lokasi yang kami pilih di sini adalah di Buntu. Harapan kita di Buntu ini adalah merupakan satu daerah yang dikenal mantap dan merupakan lewat jalur lewat arus mudik, sehingga harapan kita bisa terselenggara untuk persiapan kita buat mereka untuk menarik demikian. Dari Banyumas, Marnoto Banyumas TV melaporkan.